Halo Sobat Koin Kuno, mendadak kaya. Jika punya 4 daftar uang koin emas Indonesia ini. Indonesia memiliki beberapa uang koin yang mengandung emas. Namun, beberapa uang koin tersebut sudah tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi dan sudah tidak diterbitkan oleh Bank Indonesia. Berikut daftar uang koin Indonesia yang mengandung emas yang dirangkum oleh tim. Sebelum kita lanjut, aku tantang kamu tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan. Jika kamu bisa berarti kamu orang yang keren. 1. Uang koin Rp500.000 peringatan 100 tahun Bung Karno. Untuk memperingati 100 tahun Bung Karno pada tahun 2001 diterbitkanlah uang koin Rp500.000. Pada bagian depan uang koin tersebut dihiasi dengan gambar burung Garuda, teks Bank Indonesia, dan logo panitia peringatan 100 tahun Bung Karno. Selain itu, juga terdapat gambar Presiden Soekarno dengan teks 100 tahun Bung Karno tahun 1901 sampai tahun 2001. 2. Uang koin Rp300.000 peringatan kemerdekaan RI ke-50. Untuk memperingati kemerdekaan RI ke-50, dibuatlah uang koin Rp300.000 tersebut. Pada bagian depan uang koin tersebut bergambarkan burung Garuda yang dilingkari 50 bintang dengan teks Bank Indonesia. Sedangkan pada bagian belakang uang koin tersebut terdapat gambar Presiden Soeharto yang sedang berbicara dengan masyarakat. Koin tersebut juga terbuat dari bahan emas dengan 23 karat dan berat 17 gram. 3. Uang koin Rp100.000 seri cagar alam. Uang koin Rp100.000 seri cagar alam diterbitkan pada tahun 1974. Pada bagian depan koin tersebut bergambar burung Garuda dengan teks Bank Indonesia. Sedangkan pada bagian belakangnya terdapat gambar komodo. Koin tersebut juga berbahan emas kadar 900/1000 dengan berat 33,437 gram. 4. Uang koin Rp850.000. Uang koin kuno pecahan Rp850.000 gambar Soeharto terbuat dari emas kuning dengan kadar 23 karat dan diameter 35 mm dengan ketebalan 2,78 mm. Koin kuno ini dibuat dengan teknik cetak proof. Pada bagian gambar muka uang terdapat lambang negara burung Garuda. Lalu, ada juga 50 bintang melingkari gambar utama. Itulah 4 daftar uang koin emas Indonesia ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Terima kasih.